Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik nih kan, ketemu lagi dengan satu buah unik. Unik versi saya tentunya kan, karena baru lihat nih seumur umur ada buah kayak gini. Nah, saya ini sudah nanya kan pada masyarakat sekitar di sini ya. 3 4 sama 3. 7 orang ya. 7 orang yang tahu namanya cuma 2 orang. Mereka menyebutnya itu buah ketapang katanya kan, ya. Tuh nih. Bener apa enggak kan, tolong dikonfirmasi ya kan. Kalau yang masih muda kayaknya warnanya hijau begini. Ya. Nanti kalau sudah tua dia warnanya kuning. Lalu kalau sudah matang, istilah buah itu warnanya kuning keperahan. Nah, kalau udah jatuh coklatan kayak gini nih tuh buahnya. Tuh. Ya. Kalau isinya kita lihat, coba isinya bisa enggak? Maaf, kalau saya injek maaf ya, Mak. Sebab enggak bawa alat. Wah. Keras sekali kan nih saya injek ya. Ternyata keras nih. Ya bisa diinjek juga kan, susah mesti di. Tolong ya kan, yang ahli ini buah apa nih? Lokasi Tasik. Nah, kembali lagi kan, dari 7 orang tadi itu ada yang mengetahui asal usulnya. Katanya dulu ini asal usulnya itu diambil dari Cipatujah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dekat pantai. Tolong ya kan infonya. Nah, tadi kenalan dengan buahnya sudah, sekarang kita kenalan dengan daunnya nih kan. Ini daunnya kalau masih muda kayak gini nih ya, tuh daun yang masih muda. Ini pohonnya cukup besar nih, diameter aja sekitar 60 sentian. Kayaknya sini nggak bisa dimakan atau nggak ada yang makan ya. Pokoknya di sini benar jatuh, nggak ada yang ambil. Lihat daun yang tua kan. Kalau daun yang sudah tua menguning dan jatuh kayak gini nih. Ada yang bilang ini ketapang ya, tapi ketapang apa nih ya? Wah, ketapang pantai. Nah, ini kalau bunganya kayak gini nih yang jatuh nih.
Tolong info ya Gan, buah apa nih Gan? Jadi sementara kita kasih nama aja ketapang unik gitu ya, karena belum ada kepastian nih. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.